Sibuk emas lu. Nope. Hi everyone, welcome back to Tuar Entertainment Channel. So hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada Vla. Hello guys, welcome back to Tuar Entertainment Channel. So today we going to react another Indonesian song, but before that, don't forget to subscribe, like, comment, and share, guys. Okay, hari ini saya akan mereact satu video yang bertajuk Indigo. Penyanyi adalah Nicky. Yes, ini kedua kali saya bagi reaction untuk Nicky. Yang dulu saya pernah react dengan saya punya anak buah, ya. Kira anak buah lah begitu, guys. So, apa kata kalau kita start sekarang, guys? Ya sabar. What? Wow. Seriously? Nicky Indigo. Adakah ini benar, guys? Saya tidak pasti lah ini adakah ini video Nicky ataupun bukan, but apa yang saya tengok sini adalah ramai orang putih, guys. Dan apa yang saya tahu, Indigo ini bermaksud ya boleh melihat benda halus lah gitu. Dia nampak hantu. Kan stop dulu. Okay. I see. Wait, guys. Pasti orang Indonesia berbangga dengan Nicky sebab dia apa ini, sebab ya dia sudah membanggakan Indonesia khasnya. Saya boleh ikut kagum juga sebab apa yang kita lihat sini, lagu ini dia sudah pergi ke antara bangsa. Yes, Nicky is very wonderful. Wow. Okay guys, I see yang saya pernah react Nicky yang sebelum ini, dia menyanyikan sebuah lagu orang putih juga alik tuh, guys. By the way, dia punya suara memang under 100 unique, guys. Kamu harus tengok video ini sebab dia memang mantap, guys. Memiliki suara yang unik. Saya sudah kasih tahu kamu kan betapa uniknya suara Nicky ini. Ya, saya rasa bukan Nicky saja yang pernah mengharumkan nama negara di Indonesia. Kita ada siapa? Kita ada Agnes. Yang saya ingat-ingat lupa siapa nama dia tuh. Okay, start baliklah. Aku lupa. Nani? What happened? Wow, powerful. Nah. Hey. By the way, ya tidak perlu cakap lah, Nicky memang pronunciation dia sudah biasa dengan 100% pronunciation English dia memang very good. I love it. Dia macam kalau kami bilang di sini adalah dia macam ala-ala orang putih lah begitu, guys. Tapi yang saya tahu Nicky ini adalah berasal daripada Indonesians. Buat apa ini? Video ini adakah di Indonesia ataupun di luar negara? Kalau siapa tahu, tolong komen di bawah, guys. By the way, dia punya video clip under 100% ya, international punya taraf. Pada saya bilang, Nicky memiliki suara yang tinggi, tapi kita dengar dia rendah saja. Tapi apa yang sebenarnya dia menyanyi ini adalah dengan suara yang tinggi, guys. Tapi dia punya kawalan voice memang. Okay, I see.
apa yang saya mau cakap sini, Niki memang berbakat besar, bukan saja di Indonesia, tapi dia lebih lebih ditonjolkan di luar negara. Dia lebih menyerlah di apabila dia berada di luar negara. Macam juga Agnes, apa nama yang satu itu dari yang wakil Indonesia ke Korea. Nah, banyaklah sebenarnya banyak di Indonesia yang berbakat besar. Yang saya tahu pernah kami react juga, semua memang tidak yang tidak bagus, semua memang bagus. Ya, di Indonesia lah khasnya. Jadi guys, sebenarnya saya lebih meminati, tapi ini diam-diam aja guys, saya lebih meminati lagu Indonesia, macam lagu daripada Judika, ya dorang semua lah, asal yang lagu top-top tuh memang saya berminat, sangat minat. Guys, kembali kepada Niki. By the way, Niki memiliki suara yang unik, muka yang package yang bagus, dan ada satu lagi, dia lahir di Indonesia. Saya juga ikut kagum guys sebenarnya, walaupun saya orang Sabah Malaysia, jadi saya juga sebenarnya ikut berbangga sebab kita ini adalah serumpun guys. So thanks for request this song so much, and I love this song very very much. Dan ini menjadi ringtone lagu saya yang seterusnya. Okay guys, that's all for today. Don't forget to subscribe and like and comment guys. Too many M. Yeah, I love you.